Assalamualaikum dan selamat sejahtera anda bersama dengan saya Khairul. Kita akan bersama dengan Zuli dekat sini untuk sesi interview kita selepas chicken dinner yang dapat diambil oleh Wolf Arof sebentar tadi. So, Zuli, apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat. Alright. So, Zuli, apakah perasaan selepas dapatkan chicken dinner untuk match yang terakhir dan semalam pun match terakhir ke hari ni pun match terakhir, tapi still apa perasaan anda? Happy lah, bangga dengan teammate. Alright. So, mestilah happy lah kan lepas dapatkan chicken dinner. So, untuk permainan kali ni lah, season ni, kita tak nampak Boyka bermain. Adakah dengan ketiadaan Boyka ni, Wolf Arof dapat bermain ikut kreativiti sendiri ataupun sebenarnya sama je? Kalau ada Boyka ke, tak ada Boyka ke, korang still akan perform seperti mana yang korang sedang pun lakukan? Sebenarnya sama je. Kalau ada Boyka pun, kita orang main ikut cara kita orang sendiri. Macam tu lah. Alright, so baik-baik, kita nampak Dam QT ni selalu muncul dalam pemegang kill-kill yang paling banyak untuk Wolf Arof. Kita nampak dia ni seorang pemain yang sangat proaktif ketika membunuh orang. So, untuk Wolf Arof sendiri, Dam QT ni biasanya diletakkan memanglah di hadapan kita tengok dia banyak kill. So, untuk Dam QT, adakah Wolf Arof ikut playstyle dia ataupun macam mana? Ikut playstyle dia lah sebab dia agresif kan. Contoh kalau Dam tu dia confident nak lawan, kita lawan. Sebab dia cari open knock enemy lah. Alright. So tu serba sedikit mengenai Wolf Arof dan mengenai Zuli sendiri. So mungkin kat luar sana ramai yang nak tahu Zuli ni macam mana orangnya. Dia pemalu ke? Dia orang yang friendly ke? So apa dua fakta menarik mengenai Zuli sendiri? Pemalu lah. Pemalu sikit. Satu lagi? Satu lagi pendiam. Oh, pemalu dan pendiam. Betul-betul malu tu. Jawab interview pun macam malu-malu sikit. Tapi thank you so much. Dah datang dah. Muka siapa tu, boy? Muka daddy. Oh, Ivos. Muka Ivos. Kuza dengan siapa tu? Man. Kabur lah. Aduh, macam-macam lah baby Boyka ni. Tumos. Okay. Thank you so much, Wolf Arof, untuk segmen yang terakhir interview kita pada hari ni. So sekarang kita akan... Sebelum tu, Zuli. Apa kata-kata terakhir untuk peminat-peminat kat luar sana dan juga pasukan-pasukan yang bertanding dengan korang sekarang ni? Terima kasih semua kerana memberi sokongan terhadap tim Wolf Arof, dan tak lupa juga dengan family. Tak lupa, terima kasih sebab support. Lepas tu dengan tim, jumpa. Macam mana apa? Bagi kata-kata kat tim. Yang penting jangan bully team baby. Okay, bersaing cara sehat. Yang penting jangan bully team baby ya. Alright, itu dah sedikit nasihat daripada baby boy Kaki dan juga Zuli. So, terima kasih Zuli. Kita akan berganjak sekarang ke major analyst kita bersama dengan Topcast dan juga Soul Sultan. So, let's go.